Ampun kedewasa. Assalamualaikum sahabat kicau. Buat sahabat kicau yang baru mampir di channel ini, subscribe dulu dong sahabat kicau. Oke sahabat kicau, kali ini saya mau review nih Lovebird pendatang baru ya, tentunya dari Mr. Om Beng Beng di samping saya. Nah, saya pantau di gelaran kali ini di acara Banten Bersatu ya Om ya. Di lapangan Bintang Pranaja yang featuring dengan juri mahkota Indonesia Om ya. Independent. Nah, kita kenalan yuk buat sahabat kicau, barangkali ada yang belum kenal artis baru kita nih. Selamat sore Om. Selamat sore Om. Dengan Om siapa Om? Dengan Mr. Beng Beng. Mr. Beng Beng. Dan ini siapa Om? Mr. Rizky. Mr. Rizky ini yang bikin kontroversi. Dan ini Om siapa Om? Om Udin. Om Udin ini? Kencang. Kencang. Om Cang. Ini Aik ini. Nah, sahabat kicau, saya mau tanya Om Beng Beng. Siap. Ini LW ini debutan baru, namanya siapa Om? Ini debutan baru saya yang bernama Mahesa. Mahesa? Iya. Betul. Namanya Mahesa, nggak keberatan nama Om? Nggak juga. Nggak ya? Nah, karena udah ngeuduk. Udah sesuai. Udah sering bacakan-bacakan lah sama teman-teman ya. Ya. Mungkin ini pelapisnya dari Lutungga Sarung ya Om? Iya betul ya. Lutungga Sarung. Karena emang Om Beng Beng ini benar-benar menurut saya sih bukan apa ya, pencetak lah disebutnya ya. Pencetak labet-labet kongslet dari bahan sampai jadi titik kongslet sahabat kicau. Saya mau tanya Om Beng Beng, untuk labet Mahesa ini usianya berapa tahun apa berapa bulan? Ini sekarang usianya 1 tahun setengah. Satu tahun setengah. Untuk jenis kelaminnya ini Om? Fix jantan, karena fix dia jantan. Udah punya betinanya, udah buang telur. Oh udah buang udah, telur? Udah buang telur pertama. Oh gitu. Ya. Nah ini kalau menurut Om Beng Beng sendiri Om ya, udah disebut kategori fix kongslet apa masih disebut bahan? Kalau ini masih kategorinya masih bahan ya, bahan konslet ya. Tapi bentar lagi titik konslet gitu ya. Ya insya Allah mungkin bentar lagi konslet lah, titik konslet. Nah untuk Mahesa sendiri Om, durasi ya yang paling pernah Om pantau berapa detik itu up-nya? Kalau sementara ini Mahesa ini belum begitu maksimal untuk di durasi ya. Karena emang burung ini perjalanannya masih banyak problem awal mulanya itu. Ini sekarang mencapai 30 detik lah. 30 detik. Iya, 30 detik kan ada. Tapi dengan jeda rapat. Jedanya begitu lumayan rapat lah. Lumayan rapat. Tapi saya lihat tadi juga ada show-nya itu kayak mungkin kayak Lutungga Sarung juga, Om. Agak gini ya, Ki ya. Dia ya, duduk, ya sujud itu Om. Bisa seperti itu Om?
apa udah karakternya sendiri atau gimana? Awal mulanya sih sebetulnya belum seperti itu ya, cuma geser-geser kayak kenari, kepalanya gerak-gerak. Oh gitu. Betina ke-9 ini kok jadi begini burung, saya juga agak heran juga Om Devi ya gitu. Kok sekarang jadinya ke bawah, sujud-sujud ke bawah gitu, sujud ya. Ke bawah. Dengan mangap gitu ya Om Devi. Ya. Sama halnya dengan lutung kasarung ya Om ya. Lutung kasarung juga seperti ini, gayanya juga dia ke bawah. Nah Om, di gelaran kali ini Om tadi main berapa sesi Om? Saya main itu 3 sesi. 3 sesi. 3 sesi. Nah, di 3 sesi itu masuk ke berapa aja Om? Maesa 114. 114. Ya. Karena awal mula datang itu kita baru datang langsung gantung, burung belum maksimal betul. Masih lihat suasana di lapang ya, kayak begitu kaget. Pertengahan dia bunyi. Kalau untuk poin 1000 alhamdulillah ke 1. Dan poin batas poin 800 juga satu alhamdulillah. Berarti udah double winner ya Om ya. Alhamdulillah untuk ya. Hari ini Om ya. Sama menggunakan. Nah Om, saya mau tanya Om tentang komentar kali ini Om di gelaran di apa event kali ini. Untuk komentarnya gimana Om dari Om Bembeng sendiri? Kalau untuk gelaran hari ini ya untuk acara mahkota saya rasa cukup sukses lah. Sukses, ya, tidak ada suatu hal yang tidak diinginkan lah. Betul. Dari awal perjalanan sampai finish itu tidak ada hal apa-apalah, mulus-mulus saja lah. Iya. Ya. Cukup pertahankan saja lah. Ya. Penilaian seperti ini ya kan. Lebih sukses lagi untuk kedepannya gitu. Untuk panitia sendiri Om? Panitia saya rasa lihat udah termasuk kompak lah. Kompak ya. Dari segi penjualan tiket, dari pengambilan tiket, dari pengambilan bendera nominasi, udah seragam lah, udah rapi, udah kompak juga gitu Om Devi. Nah, saya mau tanya Aiki nih, Aiki nggak tanya-tanya Aiki. Dengan penilaian yang tadi dari juri mahkota sendiri buat Maesa, Aiki merasa puas nggak apa? Udah pas tuh hitungan Aiki sama juri sama atau gimana? Karena tadi saya lihat Aiki agak sedikit ini juga kan, gimana tuh? Puas lah. Puas ya. Ya benar. Berarti intinya hari ini main ke sini sangat puas ya Aiki ya? Bahagia lah. Bahagia Aiki, bahagia sahabat kicau. Nah mungkin review saya dengan Om Bembeng debutan baru lakbatnya Mahesa Om ya. Ya betul. Mahesa. Mungkin sahabat kicau sampai di sini dulu sahabat kicau ya. Semoga bisa bermanfaat konten ini. Saya ADP sahabat kicau dan ini Om Mr. Bembeng, jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya ke channel ADK Channel, oke? Okay? Let's go.